of Journey to Carolan. Yo, hello everyone. Alhamdulillah, salam hai teman-teman channel Aziz. Welcome to Changi One. Come on baby, balik lagi bersama Changi One again. Brigade it. Sena, dan kali ini kita akan merekrut salah satu Knight dan salah satu lagi, salah dua berarti. Sering Winus dan si Raha, bro. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Yo, check it out. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan Mira, Milet dan Ride. Inilah salah satu atau beberapa salah satu caranya ya. Oke, kepada tips pertama untuk mendapatkan Siraha dan Ragnunes, yang pertama adalah mengalahkan domain ungu dulu, guys ya, seperti biasa. Mau itu dikalahinnya oleh negara lain ataupun negara sendiri, negara yang kita mainkan, silakan masih bisa merekrut Bang Winus dan Mira Miret, oke. Okay. Mira Miret Siraha, bro. sorry. Oke, yang kedua, kita harus mengquest dan sampai mendapatkan si Mira Miret bersaudara ini, si apa namanya? Family, no gods family gitu, lupa lagi namanya, kita lihat. Pokoknya itulah ya. Dia memiliki sebuah family, nah, Carson family, oke. Okay. Seorang cewek yang diadopsi dari keluarga oleh kerajaan Almikia dulu, dan si Ryan ini adalah anaknya si Ramuinus. Jadi syaratnya untuk mendapatkan Ramuinus itu adalah harus mendapatkan Ryan ini. Otomatis nanti kalau kita mengquest salah satu leader atau knight kita, nanti kita akan mendapatkan Mira Milet dan mendapatkan Al Ryan, oke? Okay? Dan setelah mendapatkan 2-3 hero ini, baru kita mengquest ya. Kita langsung saja ya, kita lihat. Oke, tidak usah dilihat domainnya, ini salah satu percobaan aneh untuk mendapatkan seret ya guys. Masih dalam tahap pencarian. Dulu pernah lihat si seret memang ada, tapi harus ada trigger dulu pemicunya agar dia muncul gitu. Masih dalam tahap pengembangan penelitian. Oke, kita langsung saja, itu cuma aneh doang. Quest Mira, Milet, Ryan dan yang lainnya, Yus, Yud, Sas dan cewek. Oke, kita langsung saja check it out. Quest ya, tips keduanya, quest atau cara keduanya adalah mengquest knight kita. Dan untuk Ryanus, Ranguinus itu harus Ryan ya. Oh, belum dapat Siraha, bro. Ini si Milet. Ini kalau di sini, oh Ryan-nya belum dapat guys, berarti harus kita harus mengquest lagi. Butuh beberapa bulan. Execute bulan kedua. Iya. Yeah. Udah GG nih birunya guys. Mira Emilet lagi. Belum dapat juga Siraha. Ryan juga masih belum dapat. BTW ini aneh, mulai mengquest Ryan itu ketika dapat Ryan ya. Jadi bisa dihitung beberapa bulannya. Ini baru 2 bulan ya. Execute bulan ketiga. Apakah dapat di bulan ketiga? Kita lihat. Nah, di sini biasanya dapat si, tapi nggak akan dapat kayak gitu. Ya. Claw Quest dan Caitlyn. Sas bukan juga. Ketiga bulan belum sampai juga si Ryan dan Ring Venusnya. Belum ke mention si Ryan ya. BTW si Ryan itu sangat jatuh cinta ke Mirang atau Milet ya. Salah satu antara ini bersaudara. Oh, si Rainnya belum ada. Kayaknya butuh 4 bulan, guys. Gus Jepandal ini ya. Yeah. Sas. Biar cepat dapat sirahannya. Butuh 4 bulan berarti, guys. Oh, enggak, deng. Belum masuk ke mansion-nya ya. Ke rumah gedenya ya.
BTW si Ryan ini kenapa tidak ada di ungu, karena dia kecewa karena Miramiletnya itu masuk ke Esgares. Jadi dia berdiam diri di rumahnya lah istilahnya. Beliau baru hadir ketika Esgaresnya udah tidak ada. Dan jatuh cinta pada salah satu saudara itu, gak tau Mira, gak tau Milet. Mira kalau salah. Makanya dia kecewa. Gak mau ada sebelum si Esgaresnya hilang di benua Forsena ini. BTW ini belum masih belum ada, nanti kita skip aja. Dan keempat, oh ini ada nih di sini kalau nggak salah ya, Javanda. Nah kan, berarti untuk mendapatkan Shiraha itu ketika Rain udah dapat dan butuh waktu 4 bulan ya guys. Main sedang duduk di sebuah batu, di atas batu, dan beliau sedang meditasi. Dia adalah Shiraha, salah satu penaik di Esgaris Empire. Wow. Saya tidak ada niatan untuk bertarung dengan, dan saya akan menerima tantangan Rilis. Dan Defender pun memegang pedangnya atau tongkatnya. Oke. Okay. I don't know. Defender stops. Dan beliau mengatakan bahwa akan ada sama seperti saya nih ya, seperti saya yang akan join, dan saya akan bertemu dengan Lord kamu lah istilahnya. Saya harus membunuh diri saya sendiri. Wow, apa istilahnya, tabiatnya mungkin ya. Okay, Shiraha has joined. Come on, baby. Gitu. Pokoknya si Shiraha itu kenapa ingin bergabung dengan kita, karena beliau ingin istilahnya menantang, bukan menantang. Ada salah satu ninja yang sama dengan saya yang telah mengincar saya. Namanya nanti Kazan nanti ya. Otomatis kalau kita mendapatkan Shiraha, Kazan pun akan ada di domain bat orang lain. Negara lain, oke. Oke, Shiraha sudah dapat. Kita masih harus mendapatkan si Raimunus satu lagi ya guys, karena ini video untuk mendapatkan Raimunus. Oke, kemana tuh anaknya? Masa udah Rain aja yang bulan kelima ya. Bulan keempat kita dapat Shiraha, ini bulan kelima. Belum juga bulan ke-6 kayaknya nih. Kayaknya ini dapat di bulan ke-6 tuh. Gak ada si Rainnya, masih mencari dia. Kalau gak lagi beristirahat di rumahnya. Semoga dia bertemu dengan bapaknya dan membawa bapaknya untuk menjadi knight di salah satu. Ah ini guys, come on, come back to home Rain Quest. Rain is visiting his father. Dia mengunjungi papanya. Bagaimana? Oh Rain, anakku, I'm doing fine. I heard you become a knight. Saya dengar kamu menjadi knight. So buah negara. Well, I did for. I came to ask you for a favor. What is it? Please return to the battlefield. Mohon dengan sangat bapak masuk lagi ke pertarungannya. Kamu tahu saya sedang istirahat, sekarang capek saya. Karena saya sudah bekerja kepada dua raja. Padahal the emperor has fallen dan empire sudah jatuh, tidak ada. Dan saya oh no, grateful that person. If you say I can be of some help to you, dan saya akan menolong kamu. Saya akan pergi kembali ke battlefield. Oke, okay, come on, and we need a journey to Carillon, domain Carillon. Oke, okay, kita skip saja ini, tidak penting. Oke, okay, akhirnya selesai juga percakapan beliau.
Okay. Rang Winus level 17 bro. Bentar lagi menjadi wizard. Adik apa bapak dan anak sama-sama ini jadi penyihir. Oke, akhirnya sudah sampai di akhir. Dan bagaimana cara mendapatkan rang Winus? Butuh 6 bulan untuk mendapatkan rang Winus setelah kalian merekrut Rain ya, anaknya si rang Winus. 6 bulan dan butuh 4 bulan untuk mendapatkan si Raha. Mana si Rahanya bro? Nah ini bro, 16. Butuh 6, bukan 4 bulan untuk mendapatkan si Raha setelah mendapatkan Rain ya. Kita patokannya ke Rain ya. A member of the assassin group hired by a minister of the former Almekia Kingdom, salah satu ninja di kejajahan Almekia dulu. Oke, seperti itu untuk video cara mendapatkan rang Winus dan Siraha ya. Like jika suka, unlike jika tidak suka, subscribe jika ingin terus melanjut mendukung channel ini ya guys. Oke, Ane Cheng Yuan mundur diri di camp Legendin Legend of Asena, yaitu dalam video-video rahasia Brigen yang selanjutnya yang keberapa nggak tahu cara mendapatkan Siraha dan rang Winus. And I am Cheng Yuan signing out. See you, bye bye.